Sok. Ya. Yeah. Linu ha jero teh. Ah, resepnya eung. Wah, lucu naraon. Mojai. Di sok. Di balong. Di balong. Teh ngarojai di mana ya teh? Di sawah. Di laut. Ke sekolahnya libur. Libur. Siap deh. Jadi, opa mana bawa sepeda tuh? Tuh, ngarojai tuh, terlibur. Wah, resep tuh ngerojai. Tapi tahu nanti kok jai. Besok. Ya, yeah. Linu ha jero teh. Ah, resepnya eung. Ya, yeah, daripada nyawa HP ya mah. Wah, lompat itu dulu itu. Pas motor. Sok. Wah. Si kecil mungil. Sok, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan sukses selalu. Hari ini saya sedang berada di Kampung Cikananga, Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Saya tertarik dengan kampung di sini ya, pesawahan di sini karena pemandangannya sangat indah sekali. Dan kebetulan petani di sini sedang tandur ya, sedang musim tanam padi. Dan ini merupakan jalan yang bisa menghubungkan atau menghubungkan dua desa ya, yang Nangelasari dan Nagrog di sebelah sana, desa Nagrog. Oke, kita balik lagi ke sawah. Kita coba turun. Oh, ternyata kotor. Kedok ya, kita agak maju dikit. Tuh, banyak ibu-ibu yang sedang tandur. Ada bapak-bapak juga yang sedang rata atau meratakan sawah yang akan ditandur. Oke, kita coba mendekat.
Kebetulan di sini banyak kayamang. Kayamang itu sejenis ajola ya. Cuma sayang saya tidak bawa karung. Soalnya bagus untuk pakan entok. Tuh, ayah si bapak kena rata. Sama kau wadah sir kayamang ya sama kau wadah sir kayamang kalau entog oke kita turun lagi. Oh, banyak ibu-ibu yang sedang tandur. Nah, ini ada saung kecil nih. Saung tempat istirahat para petani. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemandangan dari atas. Sangat indah sekali. Ini ada tanaman kacang juga, kacang panjang. Pemandangan dari sini juga mantap. Dan terlihat anak-anak juga sangat ceria ini. Kebetulan hari libur sekolah, jadi pada main. Mainnya di sawah atau di kolam atau di balong.